Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Om Kimung kembali buat konten. Alhamdulillah Om Kimung ketemu dengan legenda-legenda sepak bola nasional tempo dulu. Ini di sebelah ada Om Berti Tituarina. Nah, di sini sebelah kiri sebelah Om Kimung ada namanya Samson. Simpson Rumah Pasal. Ah, gitu. Jadi ini legenda dua-duanya. Nah, Om Kimung kali ini mau bicara tentang dua konten, yaitu pertama sepak bola masa lalu dan sepak bola masa kini. Dan sedikit-sedikit ya tentang Piala Dunia lah. Oke, Om Kimung kenalkan dulu nih. Sepengetahuan Om Kimung, sepak bola masa lalu itu Om Kimung yang tahu ya. Itu ada liga ya? Galatama ya? Persikatama dulu, baru Galatama. Ya. Nah, yang lebih tahu Om Simpson dan Om Berti Tularima dan Om Simpson. Om Berti dulu kira-kira gimana? Dulu kan Persikatan. Oke. Okay. Persikatan itu kita ada di bawah naungan Persija. Jadi Persija itu dulu semuanya yang dulu belum ada utara, barat, cuman satu-satunya di pusat itu Persija. Oh, Jakarta utara. Jakarta. Oh, jadi semua pemain terjunnya di situ. Oh iya. Ya gabung. Nah. Belum ada lagi utara barat belum. Dan belum ada julukan macet Mayoran. Belum. Cuman itu aja. Kita dulu dari klub. Klub itu juga ada klub kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh, dulu ya. Siap. Dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah. Jadi kelas 3 kita naik dulu kelas 2. Kelas 2 baru kelas 1. Nah, kelas 1 itu kita ikut suratin nanti. Oh. Usia 18 tahun. Dulu suratin cuma 18 tahun. Kalau sekarang ada 15 tahun, 17 tahun. Oh, ada jenjang karanya. Nah, jenjang. Nah, dulu cuma satu-satunya usia 18 tahun junior. Terus Persija pada saat suratin juga. Ini kita juara satu. Tahun 76 kita dikirim ke Filipina. Namanya kejuaraan youth. Usia muda lah gitu apa namanya di Filipina. Okay. Cuman itu jenjang kita awalnya tuh mulai dapat dari luar negeri itu pengalaman. Jadi belum ada hasil pada saat itu. Kita kembali lagi nanti ada turnamen-turnamen yang dibilang Yusuf Cup, Marahalim Cup. Itu yang jenjang kita tambah lagi. Jadi kalau misalnya Yusuf Cup kan ketemu orang Makassar. Makassar kan mainnya keras. Ya. Dapatlah kita ilmu bagaimana menghindari permainan keras. Bisa meredam cara bermain keras. Kita main ke Persib. Persib teknik. Oh iya. Nah, jadi bagaimana kita juga merendam tekniknya begitu luar biasa. Jadi kita dulu banyak pengalaman atau jam terbang dari klub baru kita dapat nanti tim nasional. Dari situ baru pindah. Betul. Sorry, Sobat Kimung. Om Kimung, supporter Om Kimung dulu, Om Berti ini kapten di Persija ya kalau misalnya? Ya, dulu. Okay. Soratin juga itu juara. Oh, kapten juga. Iya. Gantian Simpson sekarang. Sebentar. Oke. Okay, ya. Pernah juara nggak Persija? Setahun Om Kimung cuma dua PSMS sama Persib tuh. Om Kimung kecil tahunya itu doang. Ini yang Soratin dulu. Oh. Kalau yang itunya mereka senior. Oke. Okay. Sekarang ke Om Simpson ini seniornya. Om Simpson dulu apa pernah merasakan di apa yang lama dulu apa warna agung atau kayak gini atau sudah langsung ke Persikatan? Nah, jadi begini, sebelumnya saya dulu main di Ambon, PS Ambon. Oh, PS Ambon. Ya, Ambon Maluku. Sudah itu dari situ saya ke Makassar. PS Makassar. Oh ya, PS Makassar. Saya masuk PS Makassar, sudah itu saya pindah ke Jakarta di Warna Agung. Oh iya. Tapi Warna Agung udah bisa sekaligus main di Persija karena Warna Agung itu Galakarya. Oh beda ya? Beda. Ya, oh, okay, antar pusat. Jadi kita mau masuk ke Persija, kita mesti masuk di salah satu klub Persija. Jadi kita masuk di Hercules. Itu salah satu klub Persija, oke. Okay. Anggota Persija. Jadi kita main di Hercules, baru bisa diambil di Persija. Kalau dari Persija, ya sudah otomatis. Kalau main bagus, langsung dipakai PSSI. Oh. Jadi PSSI itu kan dilihat dari Makassar, dari Bandung, dari Papua, apa segala kan. Nah itu jadi kita mau masuk di Persija harus masuk di klub Persija. Kayak Hercules itu. Iya. Baru kita main di situ, dipilih di Persija. Kalau bagus ya terus di PSSI. Oke. Begitulah. Sobat Kimung, ini ada dua karakter masuk ke Persijanya yang berbeda. Yang satu dari Suratin, yang satu dari
anak cabang kali ya, kayak anak cabang lah. Yang satu dari Jakarta. Dari Jakarta. Saya lahiran kan Jakarta. Ya, okay. Kalau itu saya kan lahiran dari Ambon. Saya perjalanannya jauh. Jauh nih. Jadi soal dua-duanya sama dan besar di Persija dua-duanya nih. Iya. Ya. Besar di Persija. Ya. Sorry, Om Simpson pernah megang kapten nggak di Persija? Nah, saya pemain. Sorry. Zaman itu yang kapten itu Iswadi. Iswadi, ya. Sepengetahuan Om Kimong, ini Om Berti ini bek kanan kalau kesal nih. Ya. Ya kalau nggak salah bek kanan, kalau Om Simpson Om Kimong lupa apa nih? Saya bek kanan juga. Oh sama-sama bek kanan. Kanan. Alhamdulillah Om Kimong ketemu dua-duanya bek kanan nih. Oke, nah berangkat dari situ, berapa lama bisa masuk ke tim nasional dari Persija dulu, terus masuk ke tim nasional berapa lama karirnya bisa masuk ke sana? Kalau saya tidak lama lagi karena saya sudah main di Persija di Wernagun sudah cukup. Oh. Dari Makassar sudah itu sampai di Jakarta main di Hercules. Jadi dari situ di Persija langsung dipanggil PSSI. Gitu. Kalau ya. Om tadi. Jadi kalau dulu ini kan seniornya banyak nih. Di tim nasional bisa 12, 13 orang. Pas dia kembali kita ke Persija, saya ini tadinya dipanggil TC nih. Cuman karena ini pulang out saya baru masuk. Tapi itu bahwa emang butuh kesabaran, butuh lagi berlatih lagi lebih giat supaya kita bisa masuk di Persija. Oh berarti dulu kompetisi ketat. Betul. Enggak seperti maaf, udahlah. Ya. Enggak, berarti ketat dulu. Betul, ya. Luar biasa. Oh, jadi jenjang buat kita naik itu kan ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau mau ganti level kedua aja kita setengah mati nih. Apalagi level 1 nih timnas nasional semua. Iya. Jadi emang betul-betul kalau emang kita mau maju naik itu benar-benar kita betul-betul bisa dapat ilmunya itu tadi karena penuh kesabaran, berlatih lebih giat lagi sampai kita dapat ikut di tim nasional. Iya. Jadi karena perjuangannya begitu berat Sobat Kimong, makanya beliau-beliau ini namanya sampai sekarang masih terkenang gitu. Dalam arti kata namanya tetap terukir. Karena itu perjuangannya untuk mencapai pucuk di tim nasional itu berat. Berat ya. Jadi sangat berat. Oke. Prestasinya di timnas ini kira-kira Om Simpson dulu ya. Udah didapat apa aja? Di SEA Games atau di mana udah dapat apa aja? Kalau dapat tuh kayak Marahalim lah. Kompetisi perserikatan kita juara. Oh, oke. Perserikatan Persija. Satu kali. Kita tahun 79 kita final lawan Medan itu. Oh iya. Dulu gimana? Udah terus di nasional? Nasional SEA Games 79. Bareng. Ya, kita juara 2 waktu itu. Oh, juara 2. Terus President Cup di Korea kita juara 2 juga. Iya. Juara 2. Oh, untuk internasionalnya ya. Iya. Nah, kalau Om Berti? Nah, jadi gini. Jadi tahun 79 itu kita kurver. Kita musimnya juara. Final lawan Malaysia. Malaysia itu masih pemain yang Arumugan, Santoksi, Muhtar Dahari depan. Itu pemain-pemain lama soleh. Nggak, kita kurung. Tekan terus. Udah. Kunci ya? Ada senior kita yang mereka bermain. Jadi ini contoh. Jadi Simpson bek kanan. Ini Simpson nih bek kanan. Ini Muhtar Dahari. Kasih sini padahal ini Muhtar Dahari nih. Oh, iya. Saya kosong nih. Dia pukulin tumit. Dia kasih ke Simpson, ya dipotong gol, kalah 1-0. Kedua. Ini Arumugan udah keluar nih, udah umpan dari Dede, udah keluar. Kan gawang udah kosong. Iya dong, Dia begini kasihnya. Sekelas. Nah, itu sih. Tapi itu peristiwa lama. Ah, itu. Biar itu. Biar ya. Ya. Om Berti dan Om Simpson. Yang namanya pemain pasti ada memori yang terlukai. Betul. Tapi itu gak apa-apa. Yang pasti memori lama ini cukup tenang. Tapi bukan bukti permasalahan. Mudah-mudahan yang sekarang ini bisa lebih baik. Gitu. Karena apa? Ya inilah permainan bola. Permainan bolanya seperti ini gitu. Cuman kalau ada hal yang ada di luar itu, ya itu bukan permainan bola. Saya 79. Habis itu saya dikirim ke Brasil 6 bulan. Oke. Masih lanjut lagi. Masih ada. Saya juga masih ada. Ini rupanya terungkit semua memori-memorinya. Jadi waktu itu ada pemain-pemain muda yang dibina oleh Bin
BIN ini mengenai Timor Leste. Kan kita selama ini Amerika Latin tuh tidak setuju bahwa Timor Leste tuh dicaplok sama orang Indonesia, gitu, negara Indonesia. Jadi bagaimana membujuk supaya mereka pro kita, terutama Amerika Latin, salah satunya Brazil. Nah, dulu udah dikirim misalnya kebudayaan, seni suara, apa budaya misalnya tari-tarian tidak berhasil. Nah, dicoba dengan sepak bola. Nah, kita bergurulah ke sana nih. Iya. Nah, kebetulan saya dari 79 masih muda. Jadi saya Ruli sama Daryanto kiper Arianto. Usia berapa itu, ya. Kak? 79 usia berapa ya? 20-an ya. Iya, kurang lebih ya. Ah, kirimlah kita gabung ngembola di sana. Ah, dulu yang bawa Sucipto Suntoro. Karena dulu orientasinya bukan berlatih dengan benar, kan pakai apa namanya, kita pakai apa ya, bukan manajemen yang benar gitu. Jadi akhirnya ada jadi, nah, kita pernah juga dari situ kita ke Suriname nih, negara kita ya, orang Jawa. Jadi betul, baru sampai kudeta. Jadi ya itu kenang-kenangan yang paling luar biasa. Di Brasil berapa lama tuh? 6 bulan. 6 bulan baru ke Suriname. Ya jalan-jalan itu sekalian uji coba. Tapi uji cobanya punya misi. Ya betul. Bukan uji coba sekedar uji coba, tapi ada misi itu. Terus ada lagi. Jadi ya terakhir misalnya kita Asian Game. Oke. Saya kaptennya juara keempat. Oh, kapten. Iya. Oh. Posisi masih bek kanan juga. Bek kanan. Oh, oke. Juara keempat sih ya. Juara keempat. Tahun berapa? 86. 86. Oke. Di Korea. Oh, di Korea. Oke, ada lagi enggak? Ini Om Simpson juga udah greget juga. Iya, sekarang dia Om Simpson. Saya menyampaikan. Iya. Mudah-mudahan juga lebih heboh lagi. Silakan, Om. Saya dulu tuh datang di Warna Agung, ya main di Warna Agung, main di Persija, PSSI, begitu terus. Sudah itu satu pengalaman yang bagus, yang paling ini dengan Adi Berti juga begitu, Pak Berti juga begitu. Pak Berti yang tadi cerita, kita sudah latihan, dia baru masuk setelah satu minggu. Lalu seleksi dan terpilih. Terpilih, Berti kan terpilih di Persija. Udah kepilih, cuman nih turun nih rombongan dari sana nih, dari timnas. Outlah kita lagi ya. Kesel dong. Senior masih ada. Oh iya. Senior Iswadi, Junedi, apa segala macam. Iya. Jadi berarti enggak terpilih. Saya bilang, Bert, sabar. Ini pemain-pemain sudah tua semua. Besok-besok mereka sudah enggak ada, kok naik. Cuma mentalnya kuat mesti. Sudah itu saya antar ke rumah. Ketemu bapak, ibu, saudara. Saya kasih dorongan, Bert. Ibu mesti semangat. Nah, itu saya bangga, senang juga, senang. Akhirnya berhasil ya. Akhirnya berhasil. Iya. Jadi ada punya motivasi yang tinggi. Ini salah kebanggaan. Iya. Nah, kenangan selama bolanya ada nggak? Dikirim kayak Om Berti kan dikirim ke Brazil. Kalau saya kirim ke Brazil ada, tapi waktu saya sudah habis main, saya ke Belanda, dikirim ke Belanda 3 bulan saya di sana. Coaching clinic. Coaching clinic. Saya 3 bulan di sana. Oh, pelatih-pelatih apa? Iya. Untuk pelatih gitu. Iya, kerja sama PSSI sama Belanda. Belanda. Dapat 3 bulan. Dapat 3 bulan. Nah, setelah itu melatih mana? Saya pulang ke sini latih banyak. Tapi PSSI nggak pakai. Nggak mau dipakai. Saya Dember, kita pegang di luar. Kita pegang tentara, Kopassus. Juara. Juara. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong PSSI, dari Dember, karena kita sama-sama tahu lah, di Basri kan kita sering ngobrolnya. Susah juga. Ya udahlah. Jangan kita di Basri ngomong-ngomong. Tapi terserah ngomong-ngomong, nggak apa-apa. Jadi itu satu pengalaman ya dari kita, memang ada suka dukanya gitu. Iya, betul. Ya mau bilang kemana? Tapi sekali lagi dari semua, untuk saya pribadi sih enggak pikir masalah lain. Satu kepuasan aja. Artinya kepuasan, kebanggaan baru kita main di tim nasional itu. Ya. Dari misalnya dari umur kita ya, seumur umur itu. Muda-muda. Berapa ratus juta itu. Kita 11 orang sudah masuk ke dalam, satu kepuasan. Ya. Om ada dulu waktu TV-nya masih hitam putih, misalnya Om termasuk saya tonton, dan akhirnya atas izin Tuhan kita bisa ketemu. Itu suatu kebanggaan. Dulu saya teriak-teriak, woi, sekarang ketemu. Nah, terus masa PSSI dong dulu nih, kita bicara PSSI. Kepemimpinan mana yang Om yang ini? Kalau saya sih ingatnya Ajwar Anas
sama Nugroho Gusus sekjen ya. Kalau seingat saya, ya. Acaranya kan pernah mimpin lama tuh. Jadi menurut Om Kimung yang bagus itu. Kalau menurut ini Om Berdi Sarrobi Said, Suparjo Angkatan Udara, Parjo Ponco Winanto, Benny Mulyono. Oh, bagus. Oh iya, Om juga sama. Iya, kita waktu itu pegangnya beliau. Saya sih pikirnya ini apa apa namanya? Ajoranas. Dulu gini, sepak bola bisa maju karena kita punya lapangan. Dulu amatir kan punya stadion, misalnya Persija tadi kita pakai. Kalau sekarang kan mau cetak pemain, lapangan harus bayar. Iya. Terus komunitasnya sekarang yang punya duit yang lebih berperan. Jadi akhirnya kita nggak dapat. Kesian anak-anak sekarang. Makanya dia betul. Kayaknya Om Berdi sama Om Simpson udah mengarah ke yang pesimis sekarang. Oke, sekarang saya mau mulai sekarang nih ya. Kenapa perkembangannya kok lambat? Pemain-pemain nasionalnya ada-ada, tapi lambat. Walaupun dikirim ke luar negeri, kalau Om Kim mau melihatnya, nggak memuaskan gitu. Betul, setuju. Nah, itu kira-kira menurut Om Berdi dengan Simpson dulu. Kalau saya misalnya pelatih sudah berikan segala, tapi dari pemain dia bisa menunjukkan dengan baik ya sulit gitu. Jadi disiplin dari pemain itu harus tinggi. Oh beda dengan yang dulu ya? Iya. Nah begini ya, kalau macam dulu kita nggak pikir duit tapi kepuasan kebanggaan. Mereka butuh duit, mereka butuh duit tapi nggak kerja betul-betul, nggak serius. Profesinya nggak dijalankan dengan baik. Padahal dulu dibanding sekarang, buatnya lebih enak sekarang. Iya. Pemain-pemain bola, maaf nih. Maaf banget. Betul. Selesai dari pemain nasional, maaf. Kayak, ya pokoknya begitulah. Betul. Begitulah. Kalau sekarang, cuannya lebih banyak. Betul. Iya. Menurut Om Berdi gimana? Jadi kita nih kompetisinya. Jadi pemain usia muda, misal 16, 18, dia udah langsung ke liga. Jadi jam terbangnya nggak ada nih. Kalau dulu kompetisi, kan di perserikatan aja, di Persija aja, kita ada kelas 1, kelas 2, dari klub nih. Baru masuk ke Persija. Kok sekarang nih pemain dari usia 18 dia langsung ke liga. Oh instan ya. Jam terbangnya jadi kurang. Makanya sekarang pemain nasional juga baru naik turun langsung. Ya, betul. Nah, terus mainnya kan kalau Inggris kan kita tahu mainnya kick and rush dari belakang ke belakang. Ya. Sekarang mereka udah rubah ikut tikataka apa katanya pendek-pendek. Kita masih main angkat, nggak ada kemajuan dari Cisin Tayong angkat lagi. Dalam kompetisinya udah kelihatan mainnya. Tapi, begitu. Kenapa ini PSSI? Kenapa enggak dari lokal? Om Simpson juga udah punya sertifikat loh. Enggak mau dipakai PSSI, orang PSSI. Ya, orang PSSI-nya maunya enggak jelas. Cuma ada ya udah ada tanda kut ini lah. Pokoknya mudah-mudahan PSSI makin hari makin berkembang baik. Oke. Yang terakhir nih. Ya. Itu cukup. Boleh, boleh. Juga ada mepet juga karena Om Kimung cuma butuh 30 menit aja. Oke. Nah, Piala Dunia. Ya, boleh. Nah, kira-kira Piala Dunia kali ini menurut Om Berdi bagaimana? Menurut Om Simpson bagaimana? Saya ke yang muda dulu nih, yang ke junior dulu. Iya. Oke. Kan ini Messi ini ke terakhir nih. Oke. Argentina nih, Messi buat Argentina. Ini kesempatan di terakhir, tahun berikut lagi udah enggak ada. Ya umur udah tambah tua, otomatis 4 tahun lagi. Dipanggil lagi juga belum tentu. Oh, cepat lagi. Iya. Ini Castilla. Jadi saya pegang Argentina. Karena tadinya Brasil. Brasil kalah di final. Tapi sebenarnya udah udah ya. Argentina ya. Emang kalau tim mau juara, kalah dulu pertama. Emang begitu. Minimal pemain Arab udah dikasih mercy ya. Dikasih Rolls. Bagus juga tuh. Jadi mereka naiknya begitu. Ketemunya lawan siapa? Matang. Jadi yang juara selalu bekas juara dunia. Oh, sama Prancis juga ketemu. Jadi pokoknya itu antara dua. Tapi saya pegang Argentina keempat. Oke, sama Om Simpson. Kalau saya lihat pola main sekarang ya, sana sudah apa Pak? Pola sepak bola di Piala Dunia ini hampir sama. Iya. Jepang, Korea, segala macam sudah hampir sama permainan. Jadi Asia, Afrika sampai di Eropa sana sudah hampir sama. Artinya Asia juga bisa kalahkan Eropa dan sebagainya. Bagus sekali. Kalau saya lihat di sini, Argentina sudah masuk. Nanti Inggris sama Prancis. Ini salah satu ini bisa baru bersaing sama Argentina. Argentina. Jadi masih salah satu ini dulu ya, Prancis sama Inggris ya. Nanti malam ya kalau salah ya. Nanti malam. Iya. Oke. Itu jadi kalau saya pikir sekarang, sulit juga mau menentukan karena itu taktik pola permainan. Iya. Kayak misalnya Maroko. Dia main taktik seperti itu ketemu Spanyol bisa 0-0 dan kenyataan di pertandingan final
adu penalti. Iya, iya. Tapi dikoreksi ya. Spanyol kalah. Om Kimung nih. Iya. Yeah. Sekarang peran pelatih lebih juga lebih kuat. Betul. Karena apa? Kemarin aja itu berubah semua strateginya. Betul ya. Gitu. Setuju. Jadi setuju ya? Iya, setuju, setuju. Jadi peran pelatih lebih kuat. Wah, nah, kembali betul. Ke peran pelatih. Om Kimung sih berpikir sudah saatnya lah pelatih lokal untuk Indonesia. Udah enggak usah pakai luar lagi. Itu menurut Om Kimung, tapi enggak tahu ya menurut Om Simpson. Jadi kita contoh nih. Nah. Kiper, stopper tengah, gelandang sama striker itu udah orang asing. Nah, Indonesianya kemana? Katanya asimilasi apa? Naturalisasi katanya. Nah, sekarang lihat pemain Belanda prong apa tuh yang Belanda. Main bolanya aja di kompetisi parah begitu. Gimana? Iya, makanya. Aduh, jadi emang kita nih terlalu selalu berbau asing. Iya, 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 iya. Dari pengurusnya tuh enggak pernah ada komit. Iya, iya, iya. Buat ini bangsa negara kita nih, musinya orang Indonesia asli. Yang ngapain ambil-ambil selain kalau mainnya luar biasa. Ya, saya setuju kita angkat topi. Ya, ya, ini mainnya aja masih begitu-begitu juga sama aja. Terus tabiatnya juga enggak bagus. Iya, 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 iya. Ya. Suka pukul orang, ya, 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 ribut. Ya, ya. Nah, mendingan pemain kita aja lah. Oke. Okay. Itu di PSSI yang sekarang ini ada enggak mantan pemain nasional yang ikut jadi pengurus? Enggak ada. Enggak bakal dikasih masuk. Udah, titik dari dulu. Oke, okay, Sobat Kimung. Om Kimung akhirnya terima kasih banyak. Siap. Om Berti. Terima kasih. Om siap. Son. Poinnya adalah bahwa pemain-pemain nasional ini sempat menyampaikan kecewaan dengan pengurus yang ada. Om Kimung menyampaikan begini loh. Sudahlah, selesaikan itu yang namanya asing gitu. Artinya apa? Masih banyak loh perbaikan-perbaikan diri pemain-pemain nasional yang bibit dari desa, dari kampung-kampung, itu pasti masih banyak yang bagus. Cuman butuh jenjang karir atau pendidikan dari dasar. Dulu ini Om Simpson dan Om Berti dan Om Simpson itu dirintis dari bawah. Ya. Oke, Sobat Kimung, Om Kimung akhiri. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di KM Talk Channel. Oke? Salam. Salam. Oh, ya. Siap.